Halo, nama saya Rickson. Saya ikut untuk training SML1 ini sangat beruntung ya. Kenapa? Karena pertama sangat mendukung pekerjaan saya, di mana saya harus berdiri di depan orang banyak, saya harus berkomunikasi dengan orang banyak tanpa membuat orang itu merasa ada jarak antara saya dengan orang tersebut dan tertarik dengan apa yang mau saya sampaikan ke mereka. Di SML1, saya diajari bagaimana semua itu bisa saya package menjadi satu sehingga lawan bicara saya juga merasa nyaman dengan apa yang saya sampaikan kepada mereka. Teman-teman, untuk orang yang seperti saya pada dulunya itu tidak berani untuk berada di depan, teman-teman harus coba datang ke sini SML1, harus bisa berani keluar dari comfort zone teman-teman, bahwa sebenarnya setiap orang itu punya kemampuan, setiap orang itu bisa. Bahkan dari saya, orang yang tidak bisa berdiri di depan saja, tidak berani untuk ngobrol dengan siapa saja, hari ini saya berusaha untuk bisa dan melakukan yang terbaik. Untuk saya bisa, kenapa teman-teman tidak bisa?